karena hari ini hari libur dan nggak tahu mau ngapain di rumah, jadinya kita melipir ke negara Prancis. Ya, kita jalan-jalan ke negara Prancis, dan kota yang saya akan tuju ini berada di utara Prancis, sudah dekat dengan laut yang menuju ke Inggris ya, atau sekitar 1 jam lebih dari kota Paris ya. Kota yang saya tuju itu tuh kota Rouen. Nah, sepanjang perjalanan karena cukup jauh, di sini kita mampir dulu, isi bahan bakar, terus isi bensin, istirahat sebentar sebelum kita lanjut lagi. Di sini saya tunjukin sedikit bagaimana pom bensin di sini ya, atau tempat pengisian bahan bakar di sini. Nah, di sini orang-orang semuanya isi bensin sendiri, jadi tidak ada petugas-petugas yang seperti kita di Indonesia ya. Dan di sini juga ada toko-toko begitu. Setiap pemberhentian di sini seperti di Indonesia lah begitu, setiap rest area pasti ada toko dan berbagai macam yang dijual di sana ya, dan juga ada restoran begitu ya. Seperti inilah penampakannya di luar. Oke, kita lanjut lagi perjalanan karena cukup jauh ya. Nah, di sepanjang perjalanan kita di sini bisa melihat banyak tanaman-tanaman atau bunga ya, dan yang kuning itu yang apa namanya di sini dibuat minyak begitu. Jadi di sini minyaknya bukan dari kelapa sawit atau bukan dari minyak kelapa begitu, jadi minyak bunga atau minyak bunga matahari ya. Ini sepanjang perjalanan juga kita bisa lihat bagaimana jalan di sini mulus begitu. Nah, di sini kita berhenti lagi sebelum sampai di kota tujuan. Di sini ini panoramatic view, jadi orang-orang singgah di sini tuh ngelihat pemandangan kota. Tuh orang pada di pinggir, itu kelihatan di belakang ya. Tuh orang kesini pada mau ngelihat pemandangan. Nah, dari atas bukit sini kita bisa melihat pemandangan kota tujuan yang akan saya datanginya. Inilah kota Rouen yang berada di utara Prancis atau sekitar 1 jam lebih ke kota Paris. Dari sini kita bisa melihat penuh pemandangan kota di bawah ya, dan di sini jadi tempat favorit jika orang-orang ingin berkunjung ke kota Rouen. Banyak dari mereka mampir ke tempat ini untuk sekedar beristirahat begitu. Nah, bagaimana kota Rouen itu sendiri, kita lanjutkan terus videonya untuk part berikutnya.